Fai surah Al-Fajr itu ketika orang hendak mati. Jadi ujar Allah Ta'ala nih, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, ini hendak mati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Siapa nang tenang? Orang nang hidupnya tenang dengan ibadah. Orang nang hidupnya tenang hidup bersama Allah. Sementara kita apa hidup tenang bersama duit. Bila kada bisi duit kada tenang. Bila kada baduit gelisah. Bila kada baduit bakal lahian di rumah. Karena ketenangannya lawan duit, lalu kumpulkan duit. Pas hendak mati, ujar malaikat nang kaya pandai dikatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kada kawa tenang pai, soalnya ketenangan sidin lawan duit. Begitu hendak meninggal dunia, nang menenangkan sidin pacang memisahi sidin. Nah, gelisah. Hendak mati. Gelisah kada? Duit banyak banar lagi dah, hendak mati. Sedangkan sidin tenangnya lawan duit. Nah. Sedih hendak mati, Pak. Sudahlah kita di sini, mah benar. Namun sudah tak pikir nang ke itu, Pak. Pensiun pun kada begawi lagi sudah. Barak mulik. Ya Bapak Haji Pak Ibrahim, alhamdulillah di sidin semua yang beres ini. Duit banyak. Bukan tenang karena pian rajin ke masjid. Bukan tenang pian karena sering betasbih. Bukan pian tenang karena mengaji. Duit banyak. Coba kada sing duitan ke masjid kada. Baras habis, minyak habis, iwak sudahnya, minyaknya kada ada bagi iwaknya, Pak. Kalau orang hidupnya tenang dengan Allah, ya Allah ini bepandir aja, Pak. Jangan-jangan bepandir ini munafik orangnya. Nah, ya Allah. Nah, mun kita sumpah gitu, nah. Kada sedih lah, ya Allah, ulun belum sampai ke sini lagi, ya Allah. Ulun tenangnya lawan duit. Kita tenang duit lho, Pak. Bila orang tenang lawan duit, hendak mati kada tenang, Pak. Lihat aja. Takutan, Pak. Ya Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Aidan, kembali kepada keridhaan Allah. Mengapa hendak dapat ridha Tuhan? Kita tenangnya ridhonya lawan duit. Wadkhuli fi ibadi. Masuklah ya Tuhan kepada kelompok hamba-hambaku. Nang tenangnya lawan duit. Dalam lawan Allah. Allah tenangnya dengan ibadah.